Alhamdulillah sudah nyampe toko roti, guys. Mukbang makan malam sederhana. Hati sek. Bismillah dulu. Bismillah. Ambil cane pedes. Oh, meto, Tahiti di sini enak sekali. Menu sederhana, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, akhirnya malam ini Montiso bisa makan malam dengan momongan guys. Menu sederhana itu dia makan sambel. Mana sambelnya? Kan sambel. Wah, tanda seklat jiwa kayak makan sambel tadi lo guys. Anak Hong Kong tapi mau pedes. Nah, di sini Montiso mau makan malam. Ini ada nasi kok putih kok. Ini lauknya satu piring kentang ya sama daging sapi. Ini enggak pedes, masakan Hong Kong, guys. Tapi Montiso punya sambel. Suka anak lanang. Nah, Sikloti, makan yang banyak biar sehat lahir batin. Dan di sini ada Jawa wajoy atau tumis sawi putih. Montiso itu makannya gampang, ngomongnya juga gampang. Kebetulan alhamdulillah malam ini Pak Bos dan Bu Bos nggak makan di rumah, guys. Beliau Pak Bos lembur, Bu Bos ke dokter. Nanti kalau masak, kalau pulang saya masakkan mie saja sama daging sapi sama telur. Ini sambal teri, anaknya juga mau loh. Cung yum yum. Alhamdulillah. Ya, kayak gini makanannya Wong Deso, makan malam dengan momongan. Masih mau nasi yum yum mana? Yuk, sik josin. Bismillahirrahmanirrahim. Ola oh. Oke. Guyu aku ngomong pedes. Yang penting ada sambalnya. Ya. Hei, mungkin tak main mimpa tim. Sepong pau mau ke sana ya lihat. Montiso lupa beli roti guys. Tetap makan nanti turun beli roti. Pesan. Sebesin. Pat pelesin, nanti dulu ayam. Dia mau lagi. Dia mau lagi satu mangkok, guys. Nah, sayang. Sikit peteng ngopong ya. Oh, sikit lela. Iya. Sendiri ambil lauk yang banyak. Iya, sukanya kentang, guys. Nah, ini lauk. Tuh, Yumi sambel lah. Mereka. Laju. Hula. Hula, pedes. Oh, Cece pagi cepat makan, nanti mau turun beli roti, lupa beli nggak beli roti. Mantap, Bumi. Kacangnya mangkok. Alhamdulillah guys, Pak Deso cepat-cepat sudah selesai makan. Mau turun beli roti guys, tadi lupa nggak beli roti.
Nah, itu rumahnya Om Deso, sebelah itu rumahnya nenek sebelah. Dan di sini tempat sandalnya Om Deso. Nah, Om Deso kalau mau keluar sandalnya di sini. Ganti sandal, di rumah sandalnya tetap selalu. Made in Indonesia, Raya Merdeka. Ini kopernya Om Deso. Ini juga kopernya Om Deso. Dan ini mau keluar beli roti. Sepi. Itu rumahnya. Nah, ini suasana malam hari di bawah rumah majikannya Om Deso, guys. Ada pak polisi lewat mobilnya. Di sini Om Deso mau beli roti. Tadi siang lupa, guys, nggak beli roti buat sarapan. Majikan besok pagi dan anaknya Om Deso juga. Nah, jadi apa itu tempat tinggal majikannya Om Deso itu di tengah-tengah ya, nggak kota, nggak desa. Jadi di tengah-tengah. Kalau mau ke kota ya dekat, kalau mau ke desa ya dekat separuh. Ini rewel, nangis sore. Anak Hong Kong tuh jam segini ada yang baru pulang sekolah, les dulu sebelum pulang ke rumah biasanya. Dulu semasa omongannya Undesa masih sekolah SD, jam segini ya baru pulang les, guys, belum makan. Jam 7 malam baru pulang les. Ini restoran makan. Jadi dulu tuh jam 7 malam tuh masih masak ya Wong Deso. Jam 8, jam 9 baru makan. Jam 10, jam 11 baru selesai. Alhamdulillah sekarang agak lebih awal karena majikannya Wong Deso kerjanya itu di bawah rumah. Jadi cepat pulang. Tapi mau pindah kantornya bulan 3. Nanti malam lagi selesainya. Om Deso mau beli roti. Alhamdulillah sudah nyampe toko roti.